Saya terkejut bila saya pergi ke rumah kawan-kawan saya. Mereka ni tak ambil Astro, tak ada Unify. Mereka hanya boleh survive dengan Netflix saja. Pada peringkat awal tu, because saya tak ambil Netflix, jadi saya tak faham macam mana orang boleh survive dengan Netflix, tak tengok rancangan TV. Tapi hari ni, apabila saya sendiri dah setahun ambil Netflix, barulah saya faham bahawa sebenarnya yang lain tu semua tak ada pun tak apa. Netflix ni sebenarnya bermula sejak daripada awal tahun 2000 lagi. Kerana Netflix ni adalah sebuah syarikat daripada Amerika Syarikat yang diasaskan oleh seorang yang bernama Reed Hastings. Dan Reed Hastings ni sebenarnya sebelum dia meniaga Netflix, dia meniaga DVD dengan CD. Di mana ketika tu memang melonjak sejaklah industri DVD, VCD, dan pada satu tahap dia dapat sangat banyak order, banyak pesanan daripada pelanggan dia, dan dia buat penghantaran pos DVD ke rumah-rumah. Physical DVD dihantar ke rumah-rumah sebab memang masa tu memang orang ada DVD player, orang ada VCD player dan orang nak tengok DVD. Dan ketika tu bila DVD masuk market, of course orang nak experience viewing yang lebih cantik dengan with the higher resolution. Pada ketika tu sektor perniagaan sewa jual beli DVD pada ketika tu sangat rancak sekali. Tapi peliknya mamat yang bernama Reed Hastings ni, dia telah membaca tendensi dan trend ketika tu sebab masa tu industri streaming dah bermula tau. Industri streaming bermula. Bayangkanlah, kita kalau kita berniaga, bisnes kita tengah berkembang maju, kita akan teruskan sampailah bisnes kita tu jatuh. Tapi Reed Hastings ni, mungkin kelebihan yang dibagi pada dia adalah dia boleh membaca future, dia boleh membaca market. Bahawa dia kata bahawa dalam masa yang terdekat ni, sewa beli DVD ni akan menurun. Physical DVD ni orang dah tak tengok kalau streaming ni dah masuk dalam market. Kebanyakan company-company yang besar ketika tu macam nama-nama macam Blockbuster, dia memang meneruskan konsep berniaga yang macam ni, jual beli DVD, rental dan sebagainya, disebabkan oleh pada mereka bisnes ni tengah berkembang, bisnes ni tengah top. Kenapa pula dia orang perlu beralih kepada perniagaan yang bentuk macam lain? Pada masa tu orang nampak bahawa streaming ni challenge dari segi internet connection dan sebagainya, dia tak macam hari ni kan, jadi problem server, problem untuk simpan data dan sebagainya. Dan pada ketika tu pun kualiti streaming video tak cantik macam hari ni. Hari ni kita dah tengok sampai ke level ultra HD dan sebagainya kan, tapi pada ketika tu tengok pun kabur-kabur level DVD RM5 kita beli kat pasar malam. Jadi tak ramai orang yang berani untuk venture. Tapi yang dikatakan mamat bernama Reed Hastings ni, dia telah membaca market tu dan dia telah buat satu keputusan yang sangat berani. Dia telah pun pecahkan segmen market dia kepada dua, satu perniagaan DVD dan satu perniagaan streaming video. Dan dia lebih concentrate pada perniagaan streaming video ni, dan dia invest pada perniagaan streaming video ni sebagai future business dalam Netflix. Pada ketika tu, of course, player-player besar macam Blockbuster dan sebagainya mentertawakan dia lah dan menganggap bahawa mamat ni memang gila lah. Sebab dalam keadaan sekarang orang tengah meletup, dia pergi venture business yang belum tentu lagi pada masa depan. Tapi itulah kata, bila kita berniaga ni, kadang-kadang kalau kita very clear dengan direction kita, apa kita nak buat sebenarnya, benda ni lah yang sebenarnya membantu kita untuk kita mengembangkan perniagaan kita. Dan terbukti, selepas beberapa tahun saja, Netflix telah mendapat traction yang begitu hebat sekali dengan melalui streaming video ya. Dia kumpulkan semua video-video VCD yang dalam collection dia dan dia telah berjaya mendapat traction yang baiklah oleh market. Dan pada peringkat awal pun, Netflix ni sebenarnya dia punya kualiti video sangatlah menduka citakan. Tapi oleh kerana dia sentiasa dapat feedback market, dia dapat the right advice daripada orang yang sepatutnya, maka dia telah meningkatkan dia punya kualiti, mutu penyampaian Netflix. Dan akhirnya turning point bisnes Netflix ni adalah pada tahun 2012, apabila mereka melancarkan original Netflix. Dan kalau anda tengok cerita The House of Cards, House of Cards tu adalah antara turning point kepada Netflix bila dia ada sendiri produk, dia punya own produk, dan akhirnya Netflix berdiri pada apa yang dia ada hari ini. Netflix adalah salah satu perniagaan syarikat yang sangat berkembang maju walaupun pandemik COVID-19 ini melanda. Dan pada tahun lepas saja, mereka telah buat lebih kurang 100 bilion US dollar hanya dengan memberikan hiburan direct kepada pengguna-pengguna daripada rumah. Dan kita tengok hasil dia adalah kerana orang macam Reed Hastings ni sanggup tak go with the flow, tetapi actually dia lah be the flow dan create the wave untuk jadi trendsetter dalam market dan bawa nama Netflix dan jenama Netflix sehingga hari ini.